buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak Wagub mau minta apa saja untuk TKI, kami kasih.
ngangkut sampah saja. Ya tidak perlu truk sampah yang kompres-kompres. Itu buat negara maju baik kompres-kompres. Yang kita cuma damset masuk buang saja. Kita belum ada prosesnya. Dan saya bilang ditulis saja ini partisipasi dari Perpit gitu. Ini penting. Nah, kalau Sumbangan Bas, Sumbangan yang lain hilang. Jadi kalau truk itu kelihatan. Jadi orang bisa lihat. Ya, ini yang kami minta. Kira yang lain belum berani lah. Ya, tentu kita juga berharap para pengusaha bisa melakukan investasi. Sebetulnya Jakarta ini ada peluang investasi yang sangat besar. Kota begitu besar, dengan sampah 6.500 ton per hari, itu tidak ada insinerator. Ini satu, dan kami membuang ke Bantar Gebang, itu $10 kira-kira per ton, 123.000. Angkutnya lain lagi, hanya buang sampah di tanah kami sendiri, kami harus bayar demikian. Saya sampai bingung, bagaimana bisa ada bisnis seperti ini? Kami punya tanah di Bantar Gebang 100 hektar, lalu kami taruh UPT buat ngatur-ngatur, bayar orang yang menang tender $10 per ton. Sehingga ini bisnis apaan seperti ini? Angkutan swasta juga sama. Yang diangkut swasta, masyarakat mengeluh sampah tidak diangkut. Padahal itu sudah diborongkan pada swasta. Lalu kami pasang, yang kami mengangkut lagi. Nah, perumahan juga sama. Ini ada Pak Hendro, saya tinggal di perumahannya beliau. Kita bayar uang sampah kepada RT/RW kita, itu kan harusnya diangkut ke tempat pengolahan sementara. Tapi karena makin hari makin repot, truk sampah kami masuk ke dalam perumahan. Padahal uang sampah yang dipungut dari RT/RW itu tidak masuk kepada kami itu. Ini satu konyol di Jakarta sebetulnya. Kita bayar handphone, pulsa handphone, satu minggu orang yang biasa-biasa saja bisa 50.000 pegawai kita pakai pulsa handphone. Bayar sampah 50.000, 100.000 marah orang. Ini nih kekonyolan, tapi kami sengaja sampaikan ini. Di hadapan pengusaha juga kami berharap pajak-pajak restoran, hiburan, tolong bayar yang benar, kira-kira gitu. Karena kami betul-betul membuka secara transparan semua anggaran kami. Bahkan gaji saya, uang saya, makanan yang kami pakai, yang kami minum, semua itu semua jelas. Jadi kami tidak mencuri uang satu sen pun sekarang. Kami bekerja juga. Ya. Tadi juga saya mohon maaf, saya tidak tahu pakai acara bulat-bulat begini medianya gitu ya. Saya pikir dia datang duduk-duduk saja. Saya tanya rundown acara jam berapa, ada 7.30. Jadi saya pikir lebih baik saya disposisikan dulu Pak. Pak, kalau lihat Pak. Harap malam Pak. Dari kerja, tapi saya juga pikir disposisi. Tapi katanya udah ditunggu, sudah duduk meja katanya. Ya kami agak curang dikit, saya tidak pakai sport trailer untuk ngawal. Tapi kami hijaukan lampu dari Harmoni sampai sini. Jadi kami tak sama. Karena ditunggu, ini gawat ini. Jadi ini semua teknologi. Jakarta ke depan, kita sekarang lagi berpertimbangan baik sekali teknologi. Kita harus gunakan IT segala macam. Transparansi, ya Bapak Ibu bilang nanti agak susah curangin pajak. Karena ini pengusaha Tiongkok, saya mau sampaikan, kemarin saya ketemu Dirjen Pajak, Bapak Ibu pasti syok kaget. Beliau kasih saya lihat, nama orang tentu dikasih anonim, dikasih abjad saja. Ada orang, kata itu tetangga saya dari gawatnya memang. Untungnya 147,5 miliar pribadi per tahun penghasilan. Pajak penghasilan yang dia bayar itu hanya 6 juta setiap tahun. Ini dia punya nama lengkap, alamat lengkap. Ada orang beli apartemen kontan 12 miliar,
5 tahun tidak pernah mendaftar SPT pajak, melapor. Ada restoran yang dihitung hari ini yang paling sepi. Dihitung yang paling sepi dikali hanya 100 ribu sekali makan satu orang, setahun dia menggelapkan melapor 22 miliar per tahun. Dan ini saya mau lapor ke Bapak Ibu-Ibu, bukan menakut-nakuti. Di pajak itu lengkap sekali data Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu keluar negeri berapa kali, ada datanya. Jadi sekarang lagi disambung, dihubung-hubungkan, bagaimana murni Bapak Ibu belanja sekian, naik pesawat sekian, mobil sekian, bayar pajaknya berapa lagi dihitung. Nah, saya bilang sama Pak Dirjen Pajak, kalau bisa pengampunan pajak, Pak. Karena semua berdosa kita ini, Pak. Tidak ada yang benar bayar pajaknya. Pejabat juga kalau dihitung tidak sesuai biaya hidup, harta, dan pajak yang dia bayar. Kalau Bapak kasih pengampunan pajak, saya kira 100 miliar US dollar kembali. Ada pengusaha bilang sama saya 300 miliar US dollar kembali. Kalau Singapura pajak penghasilan 17%, kita 30%, gimana mau bersaing? Rusia 13% pajak penghasilan, tapi yang penting semua bayar. Nah, inilah yang saya harapkan, kita bisa saling kerjasama. Satu pihak pemerintah harus memberikan pemutihan pajak, tapi satu pihak pajak juga harus diturunkan dan Bapak juga harus bayar yang benar. Jadi kita sama-sama di tahun baru kuda ini, kita kerja keras, lupakan masa lalu. Katanya dia bilang, kalau bahasa Kenya bilang gini, Homa Moshit Fuyheucho. Jadi kuda yang baik itu tidak makan rumput di belakangnya. Itu juga kenapa saya tidak mau kembali ke Babel jadi gubernur saya bilang waktu itu. Karena kuda yang baik tidak balik ke belakang. Yang ada maju terus. Kebetulan saya siap kuda. Tapi siap kuda itu katanya nasibnya orang baik, kerja keras aja. Cuma kelihatannya dia gagal, tapi itu bilangin orang sebetulnya. Ini hanya joke begitu. Ya, tapi saya bersyukur sekali dari kecil dapat pendidikan pengetahuan Tionghoa segala macam, ini sangat baik. Ya, kita banyaklah dengar banyak cerita. Nah, pada malam ini tentu saya berharap di tahun kuda ini Bapak Ibu semua lebih sehat, bukan hanya panjang umur dan sukses, tapi juga harus bahagia. Dan saya pikir malam ini kita sambil makan, kita saling mendoakan, saling bekerja keras. Saya sangat percaya Indonesia adalah negara yang paling hebat dan paling enak. Percaya akan saya.感谢野村达副省长周万学先生。Kata sambutan dari Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, 恭请中国驻印尼大使馆刘建超阁下上台致辞。掌声欢迎。向印度尼西亚的人民，向雅加达的人民，向今天呢是这个来到这在过去二三个月中，欢迎我们的 Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ben。Dan bersama-sama kita bagi kering sejenak. Kami silakan berhormat. 祝福马年吉祥，身体健康，家庭幸福。然后呢，想什么得什么，好不好？
Amin Markus, 2 truk.
Bapak dari Yangji berapa truk? 2 truk. Coba dicatat, dicatat. Bapak Peksyong, Kuoji Zipong, 2 truk. Kuoji Zipong, catat dong. Catat. Ini uang ini, jangan main-main nih. Bapak Hendro, 2 truk. Saya tambah lagi 1 truk, 3 truk. Saya tambah 3 truk. Siapa lagi? Saya dari sana. Dari AKR berapa truk? Dua truk AKM. Ada siapa lagi? Coba dulu. Setengah truk juga gak apa-apa. Nanti digabung jadi minta truk. Please, coba. Ada siapa lagi? Seberapa truk pun gak apa-apa. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Dua truk, Bapak Hantuye. Apa? Terima kasih. Pak Widodo orang di Litung, coba sahabat kepada orang Litung juga. Dua truk Pak Widodo. Orang Belitung wakil gubernurnya, masa orang Belitung di sini tidak nyumbang. Siapa lagi? Kok saya belum pernah lihat ada orang yang setengah truk. Siapa yang setengah truk? Pak Trihatta berapa truk? 3 truk. Bapak-bapak, saya minta maaf ya, sebetulnya ini malam bukan tujuan kami ya untuk meminta sumbangan semacam ini. Pak Jitu satu truk. Saya tidak ada niat apa-apa tadinya. Ini juga ya, saya terharu oleh Pak Ahok. Sampai diperhitungkan angkut sampah pun mesti habis 125 ribu. Pak, kita seringlah kerjasama lah. Bapak Fajar Suhendra 1 truk. Pak Totok 1 truk. Pak Arif 1 truk. Pak Nini 1 truk. Pak Sugeng, Pak Imron, Pak Sudrajat. You can see the Chinese power. They want to do the best for the Jakarta. And we have it. 1 truk. Anton Tunas 1 truk. Pak Umar dari Sun City, ya sebab ini malu kita di sini pestanya. 1 truk, tapi ini pribadi. Coba. Itu Sujono Han Kim Hook berapa? 3 truk. Siapa lagi? Ini Pak Yujisu berapa? 2 truk. Satu truk.
Jadi dua. Satu dua. Dua yang dua. Bapak Tancin, coba berdiri. Satu truk pabrik tekstil, pabrik anggung yang terbesar di Jakarta. Bapak Yau Moyang, satu truk. Bapak Lantengan, satu truk. Bapak Kuncoro, satu truk. Gak apa-apa, mau apapun, asal duitnya aja ke sini. Saya yang terima, saya wakilin Pak Ahok. Pak Ahok tidak takut nanti sama saya uangnya disunatnya. Pak Ahok, apa ada kasih kekuasaan ini untuk saya menerima dan saya tidak akan menyunat ini uang. Kak, motor sampah KTM diterima sama Pak Ahok? Lima buah dari Pak Rahman. Coba siapa lagi? Apakah saya mesti? Saya sih nggak mau menunjuk nama, nanti nggak enak. Pak Lukas, lawyer yang termuda, lawyer yang terkaya, lawyer yang paling baik, satu truk. Kalau ada kasus datang ke kantor Pak Lukas, ini semuanya ke saya dulu ya. Coba di sini. Saya nggak kelihatan. Saya bantu Pak. Saya turun dulu Pak. Saya bantu Pak. Yang Ching Fung Shenzhen, yang di sana tuh, satu truk. Bapak Sukamdhani, satu truk dari Sahidaya. Dari Bank Jasa Jakarta, Bang Tenjen, satu truk. Dari Marga, dari Perhimpunan ANSI, satu truk. Itu bisa kan gak tanya? Ini jangan main-main nih. Pak Ahok, saya gak dengunat pasti. Ada lagi? Ada lagi? Yang punya mobil Pak Atal, berapa tuh? Anda punya uang berapa tuh? Bukan berapa tuh? Udah. Siapa lagi ini saya? Wirjono Halim, Ning Jingwei, satu. Pak DKI mesti cari kita belajar bagaimana dapatnya truk. Ini malam truk bisa 20-30 biji. Pak, saya kalau diangkat sebagai advisor DKI, saya masih pikir-pikir mau enggak, tapi bisa dapat 30 truk di hari ini. Ada yang tidak mau di sini memberitahukan kepada kita, ada alasan, dua alasan. Dia takut diketahui bahwa dia kaya. Ada lagi, dia pulang tanya dulu sama istrinya, boleh gak? Saya terharu sekali sebagai pegawai negeri
yang baru pulang ke tanah air. Bapak Imron Kota memberikan berapa? Seperlima MPCT. Pak Imron, toko kertas Timur Jaya dari Samarinda. Ini namanya Li Bicu, satu truk. Pak, Pak Ho, kalau kita punya 50 truk berarti 15 miliar, betul kan? Pak, event ini saya tidak sangka bahwa kita bisa dapat kira-kira lebih dari 50, tapi tentu kalau bisa sih 100 ya, tapi saya tidak berani terlalu banyak ya. Coba dulu dilapor udah berapa? 45 truk yang kita sudah terima. Excellency, Pak Subo, please, I hope you may, when you come to China, you tell me this evening what is going on. Chang Jinghua 先生, Tuhan, kamu jadi sekarang ada amat pulang. And Excellency Liu Jianzhong, you can see the Chinese people. What I have a pension when I speak in Sichuan, Indonesian people is very, very tolerant people. They want to give, but they want to give. They want to give, they want to. So I hope that tonight you can see the real. We have done the job for our deputy gubernur, Mr. Aho. By the way, I still want to try another chance. We can find out to give some more, to do something for the. Excellency Liu, I hope you can bring this evening story when you go home to China. What is going on today, tonight? Thank you very much, Pak Ho. Okay, thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen. Terima kasih Bapak Bintu Bargi, sangat luar biasa ya, terkumpul totalnya ada 46 ya. Saya sudah sangsa kuli hawa buka orangnya. Dengan dulu, tahun lalu kami sudah membeli 92 besar kecil, ada kelompok, ada sedang, ada kecil. Nah, tahun ini kami akan beli 230-an lagi. Jadi tentu saja dengan tambahnya kecil-kecil ini, kami harap yang kelurahan nanti bisa punya truk sampah yang bisa langsung dikirim. Saya ingin 700 bukan minta dari Bapak waktu itu, terima kasih. Saya waktu datang ke sini malam ini, saya hanya berpikir Marpit akan kasih saya 2 dump truk saja. Saya sudah kabusnya dengan 2 dump truk. Jadi sudah dapat begitu banyak, saya buat kaget lah. Ya, tadi memang Ahok jangan kaget, masih ada banyak urusan yang bagi kamu, Anda bisa kaget. Terima kasih. Jadi ternyata tidak
rugi juga datang malam ini untuk sambutan. Terima kasih banyak PKI ini. Ya, semoga di tahun kuda ini rezekinya juga ditambahkan buat bapak ibu semua yang nyumbang maupun yang nyumbang, yang berlipat-lipat rezekinya. Terima kasih. Breaking news, kita ada orang yang tidak mau membukakan namanya. Kita sekarang sudah melampaui 50, sudah 51. Apakah ada yang ketinggalan? Saya ini dari pun pesawat terbang nggak akan terbang nih, kalau masih ada. Oke? So, terima kasih banyak. Sudah. Ya, Pak.